I'm a lit kid, B. Ambil semua tepi tu lah. Tak ada lah bagi coklat je. Ada Ray-Ban. Malayan tak ya, bagi Malayan je. Tapi boleh lah. Okay, gang. Kita jumpa esok. Esok pergi apa lah? Kita belah malam. Starting race. Pukul 2. Okay, so you talk. Ultimate trail on Penang. Let's go. Amat gelap, gang. Cepat cerah. Ah, aku nampak dah cerah sikit. Ni cerah sikit. Okey, guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum. So, kami dah ambil dah baju. Dah buat mandatory item. Ni nampak dah. So, kami berada di Taman Belia. Starting point untuk UTOP event. Sekarang lah ni pukul 12:45. Lagi pukul 2 kami akan start event. Gang apa 100 mile dah start Jumaat. Sabar tak? Kita habis je dah. Okay, dalam UTOP ni ada 5 ke 6 kategori. Dia ada paling rendah iaitu 12 km. Lepas tu 20 km. 2. Dan nombor 3 adalah 40 km yang kami 2. Masuk ni. Dan 60. Satu lagi dia ada 60 km. Beserta 100 km. Dan terakhir sekali, yang paling elite sekali adalah 100 mile, iaitu 100 batu persamaan 471 km. So UTOP ni dia agak mencabar sikit. Bukan sikit lah, so banyak lah. Dengan elevation yang agak tak masuk akal. Bukanlah dia gila, tapi dia gila lah. Terus untuk 12 km pun elevation 1000 lebih kan. Dekat 1000 lebih sebab kena naik tangga barisan. Dan 20 km pun 1500. 40 km kami masuk ni 2500 elevation. Memang tinggi. So ni kami nak set up dulu. Starting kat sana. Duduk. Okay, jom. Oh, dulu. Okay, dah sampai ke starting point. Duduk sana. Nak pergi singgah ke toilet dulu, Sat. Six, five, four, three, two, one,
Oh, cahaya. Geng, gelap lah. Sekarang baru pukul 2:30 pagi. Dah masuk camp ketiga. Tak maaf lah, gelap sikit. Menuju ke CP1. Berapa nombor? 84. 84. Jalan dia memang lazat. Aku ingat kubing belakang ni. Tengok, tengok dia tukar jalan. Aku tengah simpan. Air kau tahu kah? Nah, benda awal tak boleh. 3 liat kat. Kita sambung pergi. Nak hil. Nak ke Penang Hill. Baru berapa? 10. Oh, 10 kilo mai. 2 jam teruk lah. Okey, 2 jam rupa. Wah. Tok beginner boleh buat 20 minit. 2 jam 20 minit. Kau 20 minit, 2 jam 20 minit. Api rasa awal-awal CP1 tu rasa macam tak ada NL. Jadi kan, lihat kena cukup sobat. Lihat kena cukup tidur. Tidur kena cukup. Makan. Makan tu bagi betul, jangan makan benda manis. Makan manis okey lagi. Tapi janganlah benda yang tak sihat. Contoh banyakkan manis kat boboh. Nanti masih kena. Cik kena recovery. Sekarang muka macam ni. Nampak muka macam ni. Nanti tengok masa kilometer ke 35. Ataupun 30. DNF atau tidak. Okay. So kami peserta yang last sekali lah. Ada sahabat kita belakang lagi. Nanti kami tahu dia akan sampai kat sini kat. Abang ya, jangan lupa subscribe guys. Jangan lupa subscribe. Selebel. Pakai Pakai lah. Selebel. Tak geng, jumpa kat Penang Hill ya. Tu pun gelap kat sini. Bila dia tak bisa nak bang. Masa kat atas. Ya geng, pergi ke Penang Hill tu. Oh, nampak tau. Tak nampak kot. Sila-sila. Kena atas lah. Okay. Tongkat mahu stand-by lah. Kau benda lah, Mat. Orang baik tidur lah, Mat. Okay, 4-4 ni pagi ni baik tidur lah. So, sekarang dah 2 jam lebih. Kita akan subuh di Penang Hill. Di Penang Hill. Estimate time 3 jam. Ni elevation 700 lah. Okay. Alright. Let's go. Alhamdulillah. Dah sampai. Dah sampai middle station. Barai lah. Barai teruk lah. Barai. Tengok barisan. Gilo. Ni dah elevation 1000. Ada lagi 1500. Ni middle station ni ada toilet, ada facility baik. Cuma tak ada ayak. Ayak habis lah. Topak ayak pek tadi. Sakit perut tu nanti lah. Okay, sambung pergi atas lah. Tak sampai dah Penang Hill. Koyak teruk lah. Oh, gelap lah buat kan. Okay, dah sampai puncak Penang Hill. Kawan saya dah jatuh.
guys. Teruk guys. Okay, dah selesai makan dan saya selesai solat subuh kat sini tadi. Ni nama dia CP9. So ni ada CP nombor 2 untuk 40 km. Disajikan dengan bubur dan nasi. Okay, Rafiq. 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 Kami je duduk maki. Sipo pula tu. Okay lah. Nak pindah tu rasa je mana. Pandai jangan ramai dah. Elok ajak pindah tu. Elok bosan lah. Bukan bosan dia sakit tu. Pun sampai lu ni. Ikut lah pun nak makan. Okay. Aku gerak lu yang pambat. Nak gerak ni. Ada. Ada duduk naya. Ya. Abi tak main. Aku main kat tu. Dekat apa? Habitat. Tak nak bagi tahu dia lu. Pasal dia nak leno lu. Okey. Matahari dah naik. Pasti gelap. So kami baru melepasi Tiger Hill. Okay, sudah cerah. Wow, the top is crazy. Okay, dah sampai Tiger Hill. Tengok elevation 755 meter dari Paras Lab. Oh, barai baik. Ni nak masuk KM ke 20 dah. KM 20. Jangan lupa subscribe. Okay, dah nak masuk ke dam air hitam. So sekarang pukul 8:11. Oh, barai. Pasal habis pun naik lah. Ni nak ke dam air hitam. Lagi 5 km ni. Let's go. Sekarang ni 23 km. Let's go. Ni dam air hitam. Jenuh nak sampai ni. Sekarang dah 24 km. Saya jalan takar. Let's go, let's go. Okay gang, dah nak masuk 7 jam. So sekarang dah KM ke 27. Masuk ke dalam hutan pula. Jadi climbing dekat tar tadi sampai kurang 200 elevation juga. Oh, tentu nak pakai tongkat. Okay, sekarang downhill pula. Let's go. Okay gang, ni pakai spek. So ni dah nak masuk KM ke 30 lah. So berada di Kuala Lumpur yang hitam. Di climbing untuk ke Penang Hill balik. Tadi ada checkpoint tadi. Tapi checkpoint makan pisang lah. Makan macam tu je. Tak ada nak record lah sebab GoPro bateri habis. Okay gang, sambung lagi. Okay gang, so sekarang dah 30 km jalan lah. Berbaki lagi 12 km lagi. Nak kena hadap elevation lagi dalam 600 elevation atau 500 macam tu. Nak balik ke Penang Hill. So sekarang ni kita berada di dam air hitam Pulau Pinang.
Wah, panas geng. Panas ya Robi. Panas tu. Sudah masuk 34 km. Semoga dipermudahkan. Sekarang baru 8 jam setengah. Kak off 12 jam. Kak sampai. Selamat sampai di Penang Hill. Dengan cacatan masa 9 jam 40 minit. Alakan saya ada train Penang Hill. So ni adalah viaduct road east. Saya nak habis lah 4 km lagi. Mudah-mudahan dipermudahkan. Okay, ni downhill je. Okay, nak finish lah. Ke kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Penat. Penat. Barai pada semua kaki macam tu kena tikam. Pedihan. Akhirnya Taman Bandaraya, Hyde Park, Taman Belia. Nak habis dah. Lagi berapa tu meter je. Ya Allah. Ya Allah. TikTok ni tak boleh buat fun lah. Habis lah nak habis. Inilah Utah. 40, 40.